Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Gavin ya teman-teman. Kali ini Gavin ingin bermain di taman depan rumah Gavin nih teman-teman, yang kemarin habis direnovasi. Tuh lihat, ramai sekali ya teman-teman tempatnya. Padahal belum diresmikan loh. Vin mau jatuh teman-teman. Hati-hati ya Vin. Nah, di situ terdapat tempat parkir sepeda teman-teman. Tapi sepedanya malah taruhnya berantakan gitu ya, nggak ditaruh di tempatnya. Mungkin karena tempatnya cuma sedikit, jadinya mereka taruhnya sembarangan deh. Yuk ikutin Gavin terus teman-teman. Gavin lagi mau mengelilingi taman. Gavin senang sekali depan rumahnya ada taman teman-teman. Jadi mainnya nggak perlu jauh-jauh. Ini tamannya belum diresmikan. Jatuh lagi Gavinnya. Ini tamannya belum diresmikan loh teman-teman. Tapi sudah banyak yang masuk ya. Aduh, susah banget ya Vin ya. Tuh, sekarang Gavin mau naik di atas tempat duduk. Ikutin kakak-kakaknya teman-teman. Hati-hati ya Vin. Ayo Vin, turun Vin. Awas jatuh. Kalau sudah mulai sore, teman-temannya sudah banyak nih teman-teman. Tapi Gavin asik berlari-lari sendirian di taman ini. Awas deh, jalan ke sana deh, jalan ke sana deh. Gavin, jalan ke sana. Ayo jalan. Gavin bingung teman-teman mau kemana nih. Ayo Gavin, jalan Vin. Iya loncat ya. Dia mau melompati itu teman-teman tuh batu-batu, tapi masih belum sampai. Jadinya cuma loncat dikit doang deh. Dia bingung gak punya teman. Teman-temannya sudah pada besar. Ini sendirian teman-teman. Itu dia, ada satu temannya, namanya Naifa. Jatuh deh kesandung. Mana tuh Gavin tuh, bingung ya. Thank you.
sudah dulu ya teman-teman bermain di tamannya karena sudah sore. Sekarang Gavin mau pulang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.